volume kita buka setengah untuk bass menu treble 80%. Treble 80%. Anjir. Sekarang mana? AC kanan kirinya main lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur di channel Panti Libra. Di kali ini kita mau review sekaligus bongkar ya lur. Ini amplifier mini yang sangat viral sekali ya lur. Dan saya juga penasaran ini ampli lebar sejengkal tapi suara menggelegar ya lur. Oke, nggak usah lama-lama. Ini setelah kita unboxing kita mau review, kita bongkar dulu. Kita lihat di dalamnya lho seperti apa suaranya, sangat viral sekali ya lur. Ini mini ampli kebetulan ya kita pakai seri BT yang ini lur. Nah, ini 298A, BT 298A yang kita pilih ya lur, yang paling murah ini lur, 170-an lur. Gitu tulisannya 300 plus 300 watt lur. Tapi kita lihat nanti di dalamnya seperti apa. Ini tampilan di dalamnya seperti di depan seperti ini. Ada MP3 dari flash disk, MMC, saklar power, treble, bass, mic control, mic 1, mic 2, dan ini tombol-tombol MP3 yang atas ini, terus yang paling besar ini volume. Terus dari belakang seperti ini. Ada output LR dan audio input RCA sebelah sini ya. Ini RCA untuk input out, support out ya lur. Ini anten radio dan ini sudah bisa di 12 volt pakai AG ya lur. Dan ini kabel untuk jalur listriknya lur. Oke, langsung kita buka. Ini masih segel ya lur. Masih perawan ini, kita buka untuk di siang-siang ini mengisi kegiatan bulan Ramadan ini lor, biar enggak berasa satu hari lor. Oke, langsung kita buka ya. Oke, ini sudah kita buka di dalamnya ya lur, biar pada tidak penasaran. Oke, untuk berawal dari trafo ini kecil ya, ini sekitar 2 lah, 1 atau 2 ampere lah ini. Terus AC ini 13 volt, itu sudah ditulis ya lur, 13 volt. Terus IC yang digunakan kita perlihatkan lur. Jelas enggak lur. Nah, itu TDA 7266SA ya lur. Nah, itu
kita berarti dari datasheet IC yang digunakan ini hanya 7 ya lor, 7 plus 7 watt lor murni, atau hybrid sekitar 14 watt lor. Dan ini IC 7805 untuk penurun tegangan 5 volt untuk menyuplai si MP3-nya ini lor. Nah, ini jalur untuk out dan input ke amplifier-nya lor. Karena ini ada jalur out untuk nanti bisa ke HP, ke TV dan lain-lain, dan ini juga support Bluetooth. Oke, ini sengaja kita pilih yang seri pakai trafo ya lor. Kalau mau beli ini dilihat-lihat dulu, ada gambar yang menampilkan, ada sebagian lapak yang menampilkan gambar di dalamnya ya lor. Ini saya rekomendasikan pilih yang trafo lor, yang trafo otomatis lebih awet daripada yang asimatik gitu. Oke, itu untuk di dalamnya seperti ini. Terus yang terakhir nanti kita tes untuk hasil suaranya lor, si mungil ini. Ini sangat viral, sejengkal suara menggelegar. Oke, langsung kita cek sound kan untuk hasil suara ini seri BT298A. Kita jalurkan ke speaker tower Polytron lor untuk nyoba. Ini yang ada putihnya main hitam, yang hitam polos plus. Terus ini sebelah kiri L. Yang putih main, yang hitam polos plus. Ini udah kita salurkan untuk jalur speakernya ya lor. Tinggal colok listrik, terus kita playkan untuk hasil suaranya seperti apa mini ampli viral. Oke, kita colokkan dulu. Oke, kita nyalakan. Ya, ini udah nyala. Nanti kita carikan lagu dari Bluetooth lor. Oke, saatnya kita cek sound kan ya lor. Ini kita playkan musiknya. Ini kita mainkan. Volume kita buka setengah. Bas menu treble 80%. Anjir. Sekarang mana? AC kanan kirinya main lur. Untuk cek
soundnya sekiranya cukup ya Lur, untuk amplifier yang viral ini Lur. Oke, ini bisa jadi referensi kalian semua untuk yang punya satelit Polytron yang enggak terpakai, bisa disalurkan ke TV ya Lur, untuk menambah gahar suara TV yang belum dibawakan seperti Polytron. Ini bisa ditambahkan mini ampli ini Lur, karena kalau masih pasif tidak maksimal Lur kalau penambahan dari TV langsung. Jadi perlu mini ampli ini untuk menambah audio TV yang seperti merek-merek lain, Sub atau apalah, LG atau apa, ini ditambah dengan ini sangat cocok. Ini 7x7 watt dan ini 15 watt untuk speaker towernya. Oke, semoga bermanfaat. Banyak salah kata mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.